Senin 9 Februari adalah hari yang buruk bagi belasan mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Di tengah menikmati rafting di Gua Lalai, tiba-tiba air bah datang dan menghantam mereka. Diketahui setidaknya 2 orang tewas dan salah satu seorang pemandu wisata hilang dan 7 lainnya terluka parah. Berbicara mengenai gua yang terletak di Desa Sukadana, Kecamatan Argapura, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat itu pasti lekat dengan keunikannya. Gua yang juga bernama Gua Kelelawar itu terletak sekitar 2 km dari Argapura dan sekitar 16 km dari Majalengka. Lokasi Gua Lalai sendiri memang cukup ekstrim karena diapit oleh 2 tebing tinggi yang cukup curam. Mempunyai panjang sekitar 15 km, Gua Lalai memang memiliki sungai yang biasa digunakan untuk rafting karena di dekatnya terdapat air terjun Pelangi. Terlepas dari keindahannya, Gua Lalai menyimpan sebuah mitos yang menyeramkan yang diceritakan secara turun-temurun. Cerita itu mengenai sosok penunggu gua yang diyakini berbentuk ular siluman berkepala manusia yang dijuluki Orai Lalaki. Konon katanya, sosok Orai Lalaki dulu pernah bertempat di kawasan Gunung Ciremai dan dipindah ke dalam Gua Lalai oleh orang-orang pintar karena sering mengganggu manusia. Kendati keberadaan Orai Lalaki masih menjadi misteri, warga setempat sangat meyakini bahwa ada siluman ular yang berukuran super besar yang mendiami Gua Lalai. Ular super besar inilah yang dipercayai sering menenggelamkan orang-orang yang rafting di Gua Lalai. Konon kabarnya, ular berkepala manusia ini akan meminta tumbal manusia di setiap bulan-bulan tertentu. Orai Lalaki ini juga dipercaya sebagai sumber kekuatan maha dahsyat bila ada orang yang mampu menaklukkannya. Namun begitu, di tengah hiruk-pikuk keramaian Gua Lalai, terdapat ular yang sangat menyeramkan yang akan menunggu kalian untuk ditenggelamkan dan dijadikan tumbal dan penghuni abadi Gua Lalai.